Ini dari YouTuber ini Bu ya, apresiasi atau pertanyaannya begini. Siapa namanya? Dari Zidan Hidayat. Zidan Hidayat. Ya, Zidan, Zidan Hidayat nggak tahu dari mana ini, yang jelas dari YouTuber. Jakarta. Mungkin dari Jakarta. Terkait keberanian Bu ya. Bagaimana solusi Bu ya tentang berani mencoba tanpa takut kecewa? Ya kalau berani itu ya sudah gak ada rasa takutnya lagi. Artinya sudah siap menanggung segala resiko. Konsekuensi. Iya dong. Berani itu bukan kosong dari siap menanggung resiko, sudah siap. Saya sudah menghitung kalau saya lakukan ini, kalau berhasil saya mendapatkan ini, kalau saya gagal saya harus menanggung ini, kan begitu, ini rasional dong. Ya. Jadi bukan hanya ngotot harus berhasil, tapi juga ada resikonya. Jadi artinya ketika saya berangkat ke Irak juga dengan one way ticket dulu tuh, bukan return ticket ya, one way ticket, hanya sejalan, pulangnya nggak ada, dan saya hanya bawa uang $100 biar saya buka. Tapi itu saya nekat dengan pertimbangan yang matang tentu. Iya ya. Artinya kalau seandainya saya gagal dan tidak bisa mendapatkan beasiswa di sana, saya siap pulang berjalan kaki. Luar biasa. Ya. Dan saya tidak, dan saya tidak akan pernah menyesal. Iya. Itu kan persoalannya. Jadi disitulah keberanian itu, keberanian menanggung resiko. Juga termasuk itu bagian penting dalam keberanian. Ya. Kalau tidak menanggung resiko ya berarti Anda belum berani namanya, ngawur namanya. Itu kira-kira. Berani kok takut kecewa. Enggak ya, usah ya. Dong. Enggak usah. Pokoknya kalau menang nyoba aja dulu. Ditolak ya lari ke gemblung. Iya, kalau perlu ya kayak Baridin. Iya.